Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Kebakaran terjadi di pasar tradisional Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang membuat panik warga dan para pedagang pasar. Petugas pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api agar tidak merembet hingga ke kios-kios lainnya. Kobaran api yang disertai asap hitam membakar sejumlah kios di bagian depan pasar Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran berusaha menyinakan kobaran api yang terus membesar. Aliran listrik yang belum dimatikan sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Kobaran api yang membakar pasar Ujung Berung diketahui pertama kali sekitar pukul 10 malam. Info jam 10, Pak. Tadi jam 10. Sekarang sedang ditangani oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan warga masyarakat. Mudah-mudahan tidak merembet panjang gitu, sehingga ini penanggulangan bisa ditanggulangi. Kebakaran sempat membuat panik pedagang dan warga di sekitar pasar. Mereka mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman. Arus lalu lintas di depan pasar terpaksa dialihkan untuk akses masuk mobil pemadam. Penyebab kebakaran pasar Ujung Berung masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.